Miniatur lalepa menjadi suvenir yang diberikan Bupati Mamuju Tengah, Haji Arasta Mauni kepada PJ. Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Suvenir ini diberikan Bupati sebagai oleh-oleh atau cindramata khas di hari jadi Mamuju Tengah, Kamis, 14 Desember 2023. Lalepa merupakan salah satu perahu tua yang ada di Mamuju Tengah sebagai alat transportasi dari hulu ke hilir, begitupun sebaliknya. Alat transportasi laut ini sudah digunakan oleh masyarakat Sulawesi Barat, terutama di Mamuju Tengah sejak ratusan tahun lalu. Miniatur lalepa ini merupakan hasil karya komunitas Rumah Baca Paindo. Jadi kita ini kan sudah berpikir panjang melihat Mamuju Tengah ini sebagai kabupaten termuda. Mamuju Tengah ini belum ada bentuk ciri khas yang menjadi oleh-oleh atau kenang-kenangan. Diku ambil bisa dibawa pulang oleh terakhir ini tahun terakhir atau wisatawan yang datang. Makanya kami juga sudah mengkaji, sudah menggali apa yang menarik yang bisa dijadikan sebagai souvenir dan oleh-oleh yang bisa dibawa oleh tamu dan para wisatawan yang datang itu. Makanya kami bikin satu produk yang kami sebut lalepa. Lalepa ini adalah salah satu bentuk perahu tua yang ada di Mamuju Tengah. Salah satu bentuk perahu tua yang ada di Tengah. Dan ini kita kemas menjadi souvenir yang bisa dibawa pulang tamu dan wisatawan yang datang di Mamuju Tengah. Dan ini juga kami buat perahu lalepa ini sebagai kado hari ulang tahun untuk Mamuju Tengah yang ke-11. Ini bagaimana perasaannya ini kan hasil karyanya lalepa ini menjadi oleh-oleh khas dari Bupati ke PJ Gubernur, bagaimana perasaan teman-teman? Kalau perasaan saya secara pribadi, mewakili mungkin teman-teman juga, karena ini sudah sangat lama sekali kita dorong perahu lalepa ini untuk menjadi souvenir oleh-oleh khas Mamuju Tengah. Sangat senang sekali. Saya menganggap berarti bahwa pemerintah ini respon terhadap pengembangan souvenir yang menjadi khas Mamuju Tengah. Untuk kedepan Mamuju Tengah hasil karya. Untuk kedepannya mungkin kita akan terus berkarya, menambah lagi apa yang bisa menjadi cindramata untuk oleh-oleh Mamuju Tengah di luar daripada lalepa. Untuk persoalan lalepa ini mungkin kita mendorong di masyarakat orang-orang tua yang masih bisa membuat perahu lalepa ini. Ini bisa menambah cuan atau masukan menjadi ekonomi baru bagi masyarakat Mamuju Tengah yang bisa membuat karya lalepa dan dijual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.